Yo, halo Jarkers, kembali lagi di Atap 6 Gadget Youtuber. Kali ini kita akan membahas mengenai apakah gacha live game bocah? Iya, kalian pernah nggak sih ketemu orang bilang kayak gini? Wah, ngapain sih lu main gacha? Kan itu game bocah. Udah gede kok main gacha? Gue sendiri pun pernah rasain itu, tapi ya bukannya gue tersinggung atau marah, justru gue kasihan sama dia gitu loh. Karena ya mereka sendiri bukan apa-apa. Dan mungkin kalian juga pernah ya dikatain kayak gini sama teman kalian atau orang asing gitu ya, yang refleks pas kalian main gacha live. Selain itu juga orang ada yang bilang kayak gini, gacha live itu game cewek, ngapain cowok main gacha? Agak lucu sih, masalahnya gacha tuber terbesar sekarang itu cowok coy, jadi gimana ya? Tapi terlepas dari itu, gacha live termasuk game yang memiliki rating 3+, artinya anak di atas 3 tahun boleh main gacha. Jadi kalau kalian punya adik yang umurnya di bawah 3 tahun, jangan sampai mereka main gacha live ya. Ya, perlu kita tahu bahwa game-game yang dikategorikan bocah adalah game yang family friendly. Ya, memang gamenya ramah, tapi tidak dengan komunitasnya. Tapi yang perlu kita tahu sebenarnya para gacha player itu rata-rata udah SMP. Kalaupun SD itu kebanyakan dari kelas 4 ke atas gitu. Jadi ya kalau kalian dikatain seperti itu sama orang, kalian cukup iyain aja atau enggak, kalian senyum dan diem aja gitu ya. Karena kalau kalian bales, yang ada mereka juga ikutan bales lagi dan ya udah, gak ada habisnya gitu loh. Kita cukup menerima fakta aja kalau gacha game bocah ya kan. Lagi pula gak ada salahnya kita memainkan game yang ditujukan untuk anak-anak. Meskipun kalian udah SMP, SMA atau yang di atasnya ya. Apalagi gacha live dan gacha club termasuk game yang udah bikin banyak orang dapet duit. Bisa lewat bikin video atau bikin art. Bayangin berapa orang yang udah mendapatkan untung gara-gara mereka memanfaatkan gacha live ini. Udah banyak kan, jadi kita harusnya bangga dengan gacha live karena udah mensukseskan para gacha playernya gitu loh ya. Dan ya, kayaknya sampai sini dulu gua bahasnya. Saya Atamanaf, pamit undur diri. Bye-bye, see you next time.